Sobat School Fans, hari ini gue lagi ada di Pekanbaru untuk meliput Raja Wali Cup. Dan ini lagi game HLS yang berikan semifinal antara SMA Negeri Ragunan DKI Jakarta melawan SMA Negeri 2 Bandung. Bagi yang belum familiar tentang Raja Wali Cup, ini adalah season keduanya mereka di Pekanbaru. Dan this is the champion party, yang merupakan invitasi basket nasional antar SMA yang disponsori oleh Red Bull. So very excited to be here. Thank you so much though, mereka sudah ngundang gue jauh-jauh sampai ke sini. Really appreciate them. Tapi game hari ini, wah PPOP sih, mantap sih, ada Fahri sih. Pemain dengan jersey nomor 1 ini dominasi dengan 25 poin dan juga 12 rebound. Fahri ini sih walaupun tinggi-tinggi dan tebel gitu badannya, tapi lincah guys, gila, bisa coast to coast. Keren banget sih. Dan of course, ada point guard-nya mereka juga dengan jersey nomor 15 yaitu Vincent, yang memiliki range luar biasa dan juga court vision yang bagus. Dia hari ini mencetak 16 poin. Tadi untuk SMA Negeri 2 Bandung, sayangnya di kuarter keempat mereka sedikit kehilangan momentum karena banyak turnovers. Tapi pemain dengan jersey nomor 21 do, Artasa, ini sih boleh juga ini nembak 3 poinnya. Dia hari ini selesai dengan 20 poin. So, tanpa panjang lebar, once again gue mau say thank you banget kepada Raja Wali Cup for this opportunity untuk bisa ngeliput jauh-jauh ke sini, karena udah lama juga gue gak ngeliput pertandingan antar SMA sih. That's why I'm very happy today. So guys, please 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 support video ini. Jangan lupa untuk like, jawab untuk komen, dan jangan lupa nonton secara full juga. And really appreciate everybody and enjoy the highlights guys. Kita sekarang lagi lihat PPOP pemanasan. Kalau PPOP pasti mau nonton Rice hari ini, nomor 21 dari PPOP, dan juga point guard ini Vincent. Ini duetnya sih, udah lama nggak nonton PPOP, kangen juga sih. Pengen lihat juga talent-talent baru yang ada di PPOP. Ada Fahri juga. Ini tiga-tiganya sih ini senjatanya PPOP. Dari Bandung ini ada yang nomor 13. Ini anaknya legend, yaitu Andre Tiara. Penasaran juga pengen lihat bagaimana permainannya hari ini, dan juga beberapa pemain Bandung lainnya. Kita lihatlah kira-kira pemain mana nih nomor berapa yang jago ntar. Tapi kalau pelatihnya nggak perlu ditanya lah, pelatihnya ada Coach Ricky. Coach Ricky yang melatih SMA Negeri 2 Bandung. Easy, gila lompatnya enteng banget Rice. Gedang-gedang semua ini, mantep banget PPOP. Ya, setelah kita menyaksikan pertandingan kedua pertama antara tim basket putra SMA Negeri 2 Jakarta melawan SMA Negeri 2 Bandung.
Dari Stadion Permainan Kuartal Kedua Timnas Putra PKB Jakarta berangkat dengan skor Negeri 2 Bandung dengan skor sementara. Dari pelajar pertandingan kuartal ketiga para tim basket putra Semarang dan Provinsi DKI Jakarta berapa?